akhirnya. Baru sempat ngurus itu aja. Plastik warna hijau itu dia. Itu dia prosesnya. Iya, enggak muat pula. Yang gua orang itu begini. Kalau dapat diangkat orang itu katanya. Itu berlemak. Berarti memang makanannya harus betul-betul gampang. Jadi lemak bertimbun di mata itu. Itu dia. Kalau kita katarak itu. Makan apa itu nak? Hah? Itu apa itu, Fira? Apa, Fira? Itu apa itu? Apa itu? Ikan arwana. Hah? Ikan arwana. Arwana? Itu rasanya enak? Mana kepalanya? Coba, mana kepalanya coba? Mana rupanya kepala arwana? Coba lihat. Coba lihat apa itu. Mana kepalanya? Oh, itu ya, weh. Kenapa awal mula anak-anak ini bisa makan arwana itu, Bang? Bisa menanggok sendiri? Berceritakan, Bang. Begini, anak-anak ini memang kakak ini, si Jila ini, hobi arwana. Ikan arwana, karena asal mula pernah dia makan ikan arwana. Pernah juga dia makan ikan arwana. Jadi, yang dibakar. Jadi, dia suka habis. Buat arwana, jadi udah mungkin akibat itu diintip-intipnya, kapan nggak silap ini ayah saya bikinnya kan. Makanya saya pas ke atas rumah lagi mantau-mantau tukang gypsum, ngerjakan gypsum di atas rumah, rupanya silap saya di tanggonya. Rupanya udah tanggo saya nggak tahu, begitu turun baru tunjukkan udah ada sepiring mau digoreng katanya, sama uminya sama mamanya udah digoreng itu katanya. Jadi melihat itu reaksi abang apa? Reaksi saya kayak mana ya, namanya boru saya kan, anak saya mau tak mau ya apa juga ya kan, agak ada kesal-kesal, tapi ya udahlah, memang rezeki dia lah itu. Ya, ini ikan jenis apa bang yang disantap orang? Ikan tangan? Jenis arwana super red short body sumo. Itu diperkirakan harga mencapai ukurannya berapa? Ukuran kira-kira 35 cm lah. Harga berapa, Bang? Harga jual berapa? Harga jual itu dari 5 juta sampai 15 juta kalau yang tipe short body itu ya. Itu ikan udah berapa lama sama Abang? Ikan itu sama saya kurang lebih 2 tahunan. 2 tahun. 2 tahun.